Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi sama gue Michael dari mainanku. Hari ini mau unboxing paket lagi ya. Hari ini paketnya ini ya. Ayo tebak isinya apa? Isinya apa? Yo. Kita buka saja ya. Kira-kira isinya apa? Ini kemarin beli. Kalau nggak salah dari orang Surabaya ya. Kita lihat dulu bener nggak isinya. Oke. Okay. Saya buka dulu ya. Oh iya betul, ini dari orang Surabaya ya, namanya Solar Display ya. Tuh, kemarin beli ini karena dulu gue pernah punya yang lebih kecil, itu cuma pakai lampu, itu nggak bisa jalan, jadi mesti deketin banget dengan lampu. Mungkin karena solar display-nya udah agak rusak, udah kurang bagus ya. Kalau yang ini katanya bisa pakai solar, bisa pakai baterai. Gue mau coba dulu ya. Beli dua. Ini nanti buat bikin video yang figur, atau nanti ada yang minta bikin video cars ya. Displaynya pakai ini aja ya. Soalnya kalau nggak pakai displaynya nggak bisa muter-muter figurnya atau carsnya ya. Oke, kita lihat dulu dalamnya seperti apa barangnya. Oh, warnanya hitam ya. Oke, cuma begitu saja ya, solar display. Oh, dia langsung ya, nggak kayak yang dulu dipisahin apa ininya atasnya. Kalau yang dulu dipisahin, kalau ini langsung. Kita bisa nggak ya? Bentar ya, ini komputernya tampung-tampung dulu, gue kecilin dulu suaranya. Oke. Ini langsung disobek aja kali ya. Ya. Oke. Ini bukanya gimana nih? Cabut dulu kali ya. Dah. Oke. Cabut. Kita coba dulu, nggak pakai baterai bisa nggak ya? Kita kasih lihat dulu coba ya. Ini cuma pakai lampu doang, ternyata nggak bisa ya pakai lampu ini, lampu ruangan nggak bisa. Coba kita deketin ke lampu ini ya, mau nggak dia? Oh, nggak bisa juga ternyata ya. Emang mesti pakai baterai kali ya. Sekarang ya kayak gini-gini solar display itu kurang bagus sih. Terutama display-display ini kalau di luar, di matahari kena langsung bisa, dia bisa muter. Dan kalau ini lebih baik pakai baterai aja ya. Ini baterainya A2, berapa biji nih ya? Dua biji kali ya, coba dulu deh. Dua atau satu ya nih? Dua atau tiga nih baterainya? Bentar ya. Satu doang. Oh ya, satu doang. Ya, kita kasih ini aja deh, pohon cabe. Tuh, ya, jadi figurnya nanti bisa muter-muter sendiri ya. Tuh, nggak usah pakai solar lagi, jadi nggak usah pakai matahari, pakai baterai aja. Oke, sekarang kita coba yang satu lagi. Oh, jalan juga. Oke. Ya, kita susun di sini ya. Tuh ya. Oke. Okay.
Ini kemarin belinya harganya 30.000 satunya ya. Jadi nggak terlalu mahal. Oke, kita coba yang satu lagi. Oke, baterai juga aja. Kalau biasa kalau kayak gini kena lampu doang kebanyakan nggak mau ya. Solar sistemnya kurang bagus. Tuh kan. Kalau cuman kena lampu doang dia nggak mau gerak ya. Jadi emang kebanyakan bisa pakai baterai aja lebih bagus. Oke. Coba lagi satu lagi. Oke, kali ini ada lampunya juga. Oh ya, lupa gue udah bilang. Ini ada lampunya juga ya. Tuh. Bisa dicetek on off. Tuh ya, bisa dimatiin, bisa dinyalain ya. Jadi ini kita pakai apa ya? Ini kali ya, handphone kali ya. Bentar ya. Oke, handphone jadul. Tuh. Bisa berdiri gak ya? Bisa muter-muter lalu di ada lampunya. Nah, tadi switch-nya ini dia. Tuh. Jadi dia ada lampunya biru. Nah, enggak kelihatan kali ya? Kelihatan enggak ya biru-birunya ya? Mungkin kelihatan sedikit di bawah ya. Lucu juga kan? Ya, ini kalau buat kalian yang punya figur ya, kecil-kecil atau yang gede. Kalau gede mungkin mesti ditambahin karton sedikit di bawahnya. Jadi karton agak lebar supaya bisa nahan figur yang besar ya. Gue sih dulu udah pernah coba waktu bikin video yang pakai yang itu, yang solar display tapi yang harus kena matahari. Harus kena lampu dari dekat baru bisa muter. Tapi kalau ini kan pakai baterai saja jadi lebih enak lah ya. Oke, kita matiin dulu. Kalau mau irit lampunya dimatiin aja katanya ya. Oke. Ini gue beli dari namanya apa ya tadi ya, Cian Henry kalau nggak salah, bentar ya. Ya, nama Tejan Robi ya, Facebooknya. Ini dia di Surabaya. Nanti link Facebooknya gue bisa kasih di description box di bawah. Oke. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini, unboxing paket yang isinya ini solar display ya. Ini kalian bisa beli nanti kalau kalian mau. Ini bisa buat hiasan apa, kayak display perhiasan wanita juga bisa, atau display jam mahal-mahal. Kalian yang punya koleksi jam mahal bisa buat display juga, dia muter-muter. Atau untuk yang punya jam yang pakai apa, harus kinetik, harus digoyang-goyangin, pakai ini aja kali bisa ya. Gua nggak tahu, dia kan muter-muter sendiri, jadi goyang-goyang sendiri. Kali begitu ya, gua nggak tahu juga. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel yang satu lagi, Delicious Eat, Taste and Snacks. Linknya kalian bisa lihat di description box di bawah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.